Okay, so saya nak sambung balik berkenaan dengan fikir long term dengan short term. Okay, buku Tiada Excuses untuk Self-Discipline. So, Dr. Edward Benfield daripada Harvard University mengatakan daripada 50 tahun punya penyelidikan, kan, macam mana dia study the reason behind the socio-economic mobility dekat Amerika, dia kata most successful people are long-term thinkers. Ini betul seperti apa yang disebut oleh tokoh terkenal lah, macam Jim Rohn, dia kata manusia ni dia selalunya dia overestimate short term tetapi dia underestimate long term. So kalau kita tanya dia, Laila dalam 3 tahun, 4 tahun apa kau nak? Oh, aku nak kereta besar, aku nak ni. Tapi bila cerita pasal 10 tahun, 15 tahun, dia tak fikir ataupun dia punya estimation dia rendah. Jadi dia sepatutnya terbalik. Short term tu sedikit. Long term 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun baru cerita besar. Faham tak? So kalau sekiranya you nak cerita, okay, lagi 2 tahun you nak ada rumah besar banglo, I cakap dengan you lah. Ada cikgu yang mengajar macam tu. Sebab saya pergi banyak buat buat talk. Jadi session saya ialah berkenaan dengan hartanah. Tapi sebelum tu, hari-hari sebelum tu, dia buat talk macam nak bagi semangat, motivasi. So saya tengok kadang-kadang apa yang dia tulis dekat papan kenyataan tu macam, within 2 years, I nak kena ada RM2 million. I dah kena ada rumah besar, banglo besar. I nak perlu ada kereta Lamborghini. So you imagine, is it attainable? Kalau keadaan biasa memang susah lah. Unless kalau you kahwin dengan apa, sugar daddy, sugar mommy yang kaya, lepas tu orang tu mati, then you dapat harta tu, okay lah. But the thing is, it's not very easy. Not easy lah. Even though you push macam mana pun, that takkan berlaku lah. So orang akan selalu dia fikir long term, short term saja. Dia tak fikir pasal long term. So practice long term thinking applies to kerja, career, kita punya perkahwinan, relationship, money, personal conduct. Macam saya kata, buku yang saya suka bagi tu macam buku apa? Compounding effect. Compounding effect is about long term. Sama juga dengan hartanah, it's about marathon. It's not about sprint. Okay, marathon. Okay, so kalau sekarang ni kita ada Olympic kan, marathon selalu bila? Marathon punya acara bila? Hari terakhir kan? Last sekali marathon. So marathon dia kena ambil banyak masa. You tak boleh fikir, okay, aku nak jadi kaya, tahun depan aku dah kena ada kereta mewah. That is not what you need to do here lah. Kalau sekiranya ada leader-leader lain yang cakap macam tu, I wish you all the best lah. Tapi saya bukan jenis macam tu. Saya nak you sustain, you sustainable sampai you tua, kan? Bukan nak cuba nak squeeze you. So fikir pasal long term, fikir macam mana yang apa yang you perlu buat. Bagi saya, saya dah bagi dah formula dia, very simple kan. Jadi follow je formula tu. Sama juga dengan perkahwinan you. Bila you nak kahwin dengan orang tu, you kena fikir yang you akan sampai ke jana dengan dia, kan. Orang dulu sampai ke anak cucu, betul tak? Lepas tu sampai ke anak cucu cerai, kan. Sampai ke akhirat sana. So kamu kena fikir. And then bila kita fikir pasal seseorang itu, okay, inilah orang yang akan aku akan share hidup aku sampai ke akhirat. You think kalau sekiranya orang tu picit ubat gigi salah, you think akan menyebabkan you nak bergaduh ke dengan orang tu? Saya ingat lagi 2 tahun lepas ke macam tu, ada orang, dia sebab suami dia picit ubat gigi kat tengah. Dia suka picit daripada tepi. Sebab suami dia pegang picit daripada tengah, dia bercerai dengan suami dia. Itu salah satu sebab dia. Kita tak tahu apa cerita di sebalik cerita, kan. So kalau sekiranya you merasakan bahawa ini adalah orang yang you nak spend your life with sampai eternity, you rasa kelebihan ataupun kekurangan dia, katakan dia ada banyak kekurangan, ada kekurangan, you rasa you akan macam disebabkan kekurangan you itu, you akan lupakan ataupun you akan, okay, I don't want to do anything dengan you.
Macam mana you boleh cakap macam tu? Kau lah segala-galanya sebelum kahwin. Sebelum kahwin, you are my everything kan? Macam lagu tu kan? Macam lagu Mat Salleh tu kan? You are my everything kan? Tapi dah kahwin 6 bulan cerai. Macam mana boleh jadi macam tu? How can you say you are my everything? Lepas tu bila you dapati dia ada masalah sikit, you nak cerai. Okay? So fikir long term. Termasuk dah duit. Duit pun sama. You have to fikir pasal long term. So orang yang berjaya, dia memastikan semua yang short term ni dia konsisten dengan apa yang dia nak end up long term. Kalau siapa baca buku 7 Habits of Highly Effective People, kan? Yang pertama dia cerita pasal apa? Antara yang pertama selain lain daripada proaktif kan, ambil dia yang ketiga dia yang tiga pertama tu ialah apa tu? Have the end on your mind, apa lebih kurang macam tu Siapa tahu? Maksudnya you kena ada apa penghabisan dekat dalam otak you. Saya lupa dia punya ni saya cuba check balik. Apa exactly? 7 habits. Ya, maksudnya kita berbuat kerja tu kita kena fikir begin with the end of mind. Maksudnya apa yang penghabisan sekali ialah bila kita mati kan. Dalam buku tu dia cakap you mati nanti kat mana kedudukan you? Siapakah yang ada you punya perkebumian you? Siapa yang hantar you pergi ke kubur? Apakah yang dia rasa tentang you? Apakah dia kata dia ni bagus, dia ni ini, dia ni itu? Apakah dia? So you have that itulah dia. You dapat itu gambaran tu, jadi you work towards that. Itu 7 habit of effective people. So apa saja yang kita buat short term, dia kena berpaksikan kepada kita punya apa yang kita nak di akhir nanti. Okay? Perhaps the most important thing dia kata kat sini. Yep. The most important thing is apa yang paling penting ialah sacrifice. Pengorbanan. You nak berjaya, you must willing untuk berkorban. Berkorban apa saja kan? Harta ataupun nyawa. Siapa tahu lagu tu? Lagu Piramli tu kan? Bagus, Rabani ada buat nasyid sama, lebih kurang dia ubah sikit. Betul? Apakah sanggup you korbankan? You sanggup korbankan apa saja in order for you to achieve apa yang you nak. Kalau sekiranya itu apa yang you nak itu sangat significant, you are willing to do whatever you it takes for you to achieve that. Betul tak siapa yang saya cakap? Kalau sekiranya you betul-betul nak, you sanggup lakukan apa saja in order for you untuk mencapai benda tu. Kalau sekiranya you tidak melakukan apa yang sepatutnya, then you kena remind. Ingat, inilah aku nak. Aku tak sampai tempat asal, tempat yang aku nak tu kalau sekiranya aku tidak melakukan something. Betul tak? Saya baru-baru ni banyak tengok, belajar balik macam mana business minded kan. Macam mana kita punya mindset kena berubah. Saya ada cakap berkenaan dengan tape kan, tape construction tape yang orang bawa pergi ke construction yang bila dia ukur tu kan. Kalau you pergi kat kedai, dia ada macam-macam, ada yang 20 kaki, ada yang 50 kaki, whatever saya tak tahulah kan. Tapi katakan kalau saya tarik label tu, man, you tak tahu apa yang ada kat dalam tu. Sama juga dengan diri you. You tak tahu berapa panjang umur you. Faham tak? You tak tahu berapa panjang umur you. Kalau you tak bertindak sekarang, kemungkinan apa yang you inginkan, apa yang you hendakkan, you tak dapat capai. You have to work. Ingatlah macam saya dah 50 kan. Saya dah nampak lah. You ingat you muda, you boleh buat berlaku apa-apa saya. Bila you dah sampai 50 kan, keinginan you nak tapi you punya badan dah tak boleh buat. Faham? You nak buat tapi you punya badan tak boleh. Very simple. Saya nak jalan kaki. Tak boleh. I cannot walk. Sebab kaki saya akan sakit.
So, apa yang saya boleh buat? Saya boleh naik basikal. Itu je. So, I wish I could jalan kaki or jog. Kalau sekiranya you muda, you tak buat benda tu, nanti you tua-tua, you rasa you nak buat, takkan berlakunya. Sebab you punya ability dah kurang. Faham tak? Begitu juga dengan you punya sekarang ni, you have to buat secepat in order for you to capture benda-benda lain. You cuba dapatkan you punya first million ni cepat mungkin in order for you to buat apa yang you nak yang lain. Okay? So you kena ada willingness untuk sacrifice kepada orang yang you sayang. Spend many hours and even years preparing untuk study, upgrade your skill. Sebab ini perjalanan yang jauh. Kalau sekiranya you kecewa dengan saya, kekecewaan saya, kamu dengan saya tu hanyalah sedikit je compare dengan ilmu lagi yang ada kat luar tu. Faham tak? You kalau kalau sekiranya you kecewa, ni coach ni dia tak ajar betul lah. Kan? You jumpa dengan saya, beritahu dengan saya, call saya, saya akan tunjuk kamu jalan. Sebab kadang-kadang saya ni pun manusia, saya terlupa. Kan? Saya terlupa tentang apa yang saya perlu lakukan untuk fulfill kamu punya needs sebagai seorang pun dengan tanah. Jadi kalau saya terlupa, kamu ingatkan saja. Kan? So jangan kecewa, communicate, okay? And then willing to sacrifice untuk diri you, untuk family you. Dalam buku 10X dia kata apa? Dia kata kejayaan adalah you punya obligation. Obligation you, especially kalau you seorang suami. You punya tanggungjawab untuk berjaya. Sebab anak-anak you, isteri you, semuanya mengharapkan you punya kejayaan. Sebab isteri you tak kerja. Anak-anak you semua tak kerja. It's all you punya bahu kan. So you have to work, okay? And your ability to think long term is developing skill. You kena develop a skill. You kena develop skill. Sebab kalau you fikir short term, kan, you fikir oh aku tak pandai, you akan down. Tapi kalau you fikir long term, oh ini benda yang aku perlu lakukan in order untuk aku berjaya. So you boleh develop new skill. Okay? So far okay? Okay, so short term gain can cause long term pain. Kalau you fikir pasal short term gain, oh aku nak relax ah, besok lah aku buat, besok lah aku buat, besok kalau aku buat. Apa short term gain can cause long term pain. Okay? You ada dua. Ni biasa you dengar kan? Ada dua kesakitan yang you akan alami. Dengar ni, ini sangat penting. Budak-budak muda ni semua. Rolling. Ada dua kesakitan yang you akan alami dan you kena pilih. Satu, kesakitan atau the pain of discipline, which is weigh kilogram ataupun which ounces. Kesakitan disiplin. Kesakitan of the pain of discipline ialah you kena buat, you kena hunker down, you kena buat kerja tiap-tiap hari, kena buat call, kena check, kena iklan, kena call owner, kena apa semua. Itu kesakitan self-discipline, betul tak? Kena ikut rutin. Dia punya berat dia sekilogram. Dan yang kedua ialah the pain of regret. The pain of regret. Kesakitan, kepayahan, keperitan, menyesal. The pain of regret, dia weigh tons. Berapa ramai orang yang menyesal sebab dia tak melakukan sesuatu perkara. Betul tak? Ada dua benda ni you terpaksa lalui. Sama ada you go through the hardship of discipline ataupun you go through the hardship of regret. Mana pilihan you? Cepat. Siapa pilih apa? Siapa pilih satu? Self-discipline, you sanggup self-discipline ataupun you sanggup regret? Kalau siapa yang cakap disiplin, saya buat poll lah. You cakap ya. Sekejap. Sekejap, belum lagi. Siapa yang sanggup untuk hadapi kepayahan disiplin? Jawab ya. Siapa yang sanggup untuk hadapi kepayahan regret, penyesalan, ke benda yang dah lepas, yang tak boleh buat? Jawab no. Cepat. Siapa yang sanggup menyesal? Siapa yang sanggup menyesal? You baru nak ada duit untuk nak bawa anak you ataupun mak you pergi haji. You dapati mak you dah meninggal dunia.
Siapa yang sanggup tu? Ataupun sekarang better you buat sekarang. You whatever duit yang you ada you simpan sekarang supaya memanglah susah. Sebab you terpaksa simpan RM100, RM200 setiap bulan. You punya apa yang you nak, McDonald's, KFC, Pizza Hut tu lari. Pizza Hut. Domino's, pizza tu lari, betul tak? Ha, so mana satu yang you nak? You sanggup yang mana satu? Ha? Saya dekat sini semua orang sanggup untuk disiplin. Tak sanggup untuk menyesal. Betul tak? Ha? Sanggup untuk disiplin, tak sanggup untuk menyesal. Ha? So, saya yakin you guys sama dengan saya. Biar kita susah, kita buat disiplin ni. Biar kita susah. Sebab apa? Sebab daripada kesusahan disiplin ni, kita akan senang pada akan datang, hari mendatang. Eh? So, dia kata kat sini, the law of preserve consequences reverse consequences bermaksud a short term action aim at immediate gratification can lead to reverse tu terbalik the opposite consequences of those that which was aimed. You aimkan benda yang bagus, kalau you lebihkan yang apa tu gratification, lebihkan kepada benda yang kecil ni, dia akan terbalik. Okay. So saya harap lah saya harap you guys bersungguh-sungguh buat hartanah. Jangan menyesal bila anak you baru dapat pergi ke universiti yang bagus tapi you tak ada duit nak bayar. Ataupun jangan menyesal kalau sekiranya apa tu mak you telah dipilih untuk dapat pergi haji tahun depan tapi you tak ada duit nak bayar. Bukan banyak pun kan, 10,000 je. You jual satu rumah pun boleh settle. Kan? Faham tak? Ha? So, saya harap you guys teruskan usaha. Jangan menyesal kemudian hari, kita biarlah kita sakit sekarang. Biarlah kita go through the severity ataupun the kilogram weight of self-discipline rather than kita kena hadapi the tons of regret later on. Okay? So, itu saja. Untuk hari ini dah pukul 10. So saya harap you guys akan terus bersemangat, jangan berhenti, terus buat kerja, eh? Terus sambung dengan kerja you, buat prospecting, buat listing, and kita jumpa lagi insya-Allah esok. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kejayaan hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.